warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Gusma Gabesar Siregar dalam pembahasan soal matematika kelas 10. Kali ini judulnya adalah persamaan eksponen. Mari kita lihat soal-soal yang akan kita bahas. Untuk soal pertama, tentukanlah penyelesaian dari 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 1. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan eksponen ini? Kita lihat pembahasannya. Langkah awalnya adalah kita melihat bilangan pokok pada persamaan tersebut. Nah, bilangan pokok di ruas kiri itu sama dengan 3, kemudian bilangan pokok sebelah kanan 1. Nah, ini belum bisa kita proses, Nak, karena bilangan pokok ruas kiri dan kanan belum sama. Maka kita ubahlah bilangan pokok yang ruas kiri dan kanan dengan sama-sama menggunakan 3. Dengan pengertian, kita ubahlah 1 menjadi 3 pangkat 0. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita akan mengambil eksponen pada ruas kiri yaitu x kurang 2 dan juga eksponen pada ruas kanan yaitu 0. Lantas kita beri kesamaan untuk kedua ruas itu sehingga diperoleh x kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini tentunya sudah bisa kamu selesaikan, kan? Maka x diperoleh sama dengan 0 ditambah 2 sehingga x-nya sama dengan 2. Oke? Mudah kan, Nak? Berikutnya kita lihat soal kedua. Tentukanlah penyelesaian dari 5 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 625. Nah, ini juga mirip dengan soal pertama. Kita lihat bilangan pokok pada ruas kiri itu ada 5, kemudian bilangan pokok pada ruas kanan 625. Kita akan menyamakan bilangan pokok pada ruas kiri dan sama dengan bilangan yang sama, sehingga kita mengubah 625 itu menjadi 5 pangkat 4. Karena bilangan pokok ruas kiri dan kanan sudah sama, kita tinggal menyelesaikan eksponen kiri dengan kanan dengan mengambil 2x tambah 3 sama dengan 4. Lantas persamaan ini kita selesaikan, 2x sama dengan 4 kurang 3 sehingga 2x sama dengan 1. Diperolehlah x-nya sama dengan 1/2. Nah, itulah penyelesaian soal yang kedua. Mari kita lihat soal ketiga. Selesaikanlah persamaan 8 pangkat x tambah 3 sama dengan 64 pangkat 7x dikurang 4. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita melihat bahwa ruas kiri dan kanan punya bilangan pokok yang berbeda. Untuk ruas kiri, bilangan pokoknya 8, ruas kanan 64. Nah, 64-nya kita ganti menjadi 8 pangkat 2. Selanjutnya, kita proses ruas kanan menjadi 8 pangkat 14x kurang 8. Kenapa? Karena 2 itu dikalikan dengan 7x kurang 4. Nah, karena ruas kiri dan kanan sudah sama, kita tinggal memproses eksponennya, ya, Nak. Eksponen di ruas kiri x tambah 3, eksponen ruas kanan 14x kurang 8. Nah, kita proses sehingga diperoleh x kurang 14x sama dengan negatif 8 dikurang 3. Negatif 13x sama dengan negatif 11. Selanjutnya x itu menjadi negatif 11 per negatif 13. Nah, karena negatif dibagi dengan negatif itu diperoleh positif, maka x-nya adalah 11/13. Baik, sekarang kita masuki soal keempat. Tentukanlah penyelesaian dari 2 pangkat x kuadrat kurang 4x kurang 10 sama dengan 4. Nah, agak berbeda dengan soal pertama, kedua, dan ketiga. Soal kali ini mempunyai eksponen berbentuk kuadrat. Tapi tidak ada masalah, Nak. Cara menyelesaikannya tetap punya prinsip, pakailah bilangan pokok yang sama ruas kiri dan kanan. Nah, kanan itu bilangan pokoknya 4, kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Selanjutnya, karena bilangan pokok mereka sudah sama,
kita ambillah eksponen ruas kiri, yaitu x kuadrat kurang 4x kurang 10 sama dengan eksponen ruas kanan 2. Nah, ini kita selesaikan. Berdasarkan pengetahuanmu tentang persamaan kuadrat, maka x kuadrat kurang 4x kurang 10 sama dengan 2 itu, duanya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga di ruas kanan tinggal 0. Selanjutnya disederhanakan, x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat yang dapat kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Berpikirlah kita, berapakah bilangan kalau dikalikan negatif 12 dijumlahkan negatif 4. Jadi diperolehlah negatif 6 dengan positif 2. Nah, ini kita selesaikan menjadi x kurang 6 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 2. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Mudah-mudahan kita segera bertemu kembali pada video pembahasan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.